Oke, kita jumpa lagi di Darmin Story. Nah, ini udah kumpul semua ya. Yang mau tahlilan. Kedirena. Udah, aku buat apa? Punya permainan buat kalian. Iya. Permainan ini aku punya kertas origami double face. Nah, kalian pasti ingat ya. Nah, kalian juga penonton bisa belajar di rumah. Nah. Apa itu? Turbo. Turbo itu turan foto. Nah, aku punya kertas ini dan masing-masing tak bagi 5. Silakan ambil sendiri-sendiri, satu orang 5. Oke. Terserah warnanya mau yang apa? Yuk, pilih. Nah, sembarang, satu orang dapat 5. Sembarang. Oke. 5 toh? Nah, 5 oh. Sembarang. 5. 3 4 5 5. Oke. Masih sisa. Oke, ini masih sisa ya. Iya. Sisa. Nanti buat Mak Isabella. Nah, jadi permainan kali ini adalah kalian harus membuat pola atau lipatan. Itu permainan dari kertas tersebut. Membuat bentuk-bentuk gitu. Ah, membuat bentuk sembarang. Pokoknya maksimal 5. Kalau bentuk terserah. Oke, kalian siap? Ya. Siap? Ya. Nanti dapat hadiah yang menang. Bentuk yang paling banyak itu dapat hadiah. Oke, yuk. Beda-beda loh, enggak boleh sama. Oke. Kalaupun sama nanti kita adu. Maksudnya gini, Mas Duk, kalau udah buat pesawat ya bikin yang lain. Oh iya. Semua. Maksudnya berarti 5 kertas ini bentuknya beda-beda gitu. Ya. Oke, siap. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Ini dari yang paling gampang dulu ya. Oke, gampang dulu. Sama. Malah lupa. Kamu bisa dulu. Aku nggak bisa. Nggak lupa. Nggak tahu. Ini mainan waktu TK juga ya. Kalau waktu zaman sekolah, aku juga mainan kayak gini. Apalagi pas pelajaran kosongmu ya. TK PAUD. Apalagi di nganu SD. Nah, di SD pasti kalau SD ada, Bu? Ada. Aku jam istirahat. Enggak. Kalau aku jam pelajaran tapi ngumpet di bawah itu loh, lah itu loh. Nah, dulu kayak gitu ya sekolah ya. Sekolahnya kayak gitu kok. Nah. Oke. Kira-kira? Nanti jelasin ke penonton terakhir aja ya. Iya. Ini jadinya. Buat kipas apa mana, Bro? Oh, diam. Apa itu? Kalau dia kan era 90-an, Dul. Aku pikirnya gampang-gampang aja. Panggi, Pak. Ini punya aku paling gampang, Mas Aduh. Oh. Bikin apa? Oke, yang pertama aku sudah selesai. Ayo mau cepat. Kamu buat apa? Malah buat bulat-bulat. Ini pesawat, Dul. Kakak. Aku Dul, kamu buat apa, Dul? Bentar, liatin aja nanti. Kayaknya bentukin dulu bagus juga lu. Aku tahu. Apa itu? Itu kalau anak perempuan itu katanya wadah bumbon. Yang isinya 4 itu, terus tangannya bisa dimasukin gini. Betul sekali. Oke, yuk lagi. Bentar Mas Aduh, aku ganti. Ganti ya. Ya gak boleh ganti, yang harus ganti. Udah dibagi 5-5, pokoknya harus 5 itu. Yang mudah-mudah saja. Ini masalahnya nganu, kokos gini apa? Sama semua. Dan aku juga lupa kadang-kadang. Lupa ya kemana. Ayo. Bentar aku lupa mengasah, yakin. Mengasah ini. Otak dulu waktu masih TK. Yakin aku lupa. Waktu masih kecil. Tuh. Siapa ya guys kira-kira tuh? Ini aku rusak Mas Aduh. Wah, dulu enggak jadi-jadi tuh. Mas Nemu udah jadi udah satu. Jadi Pak Darmin 1, kakak gimana? 1 udah ini. Apa itu? Ultraman. Kepala Ultraman. Kepala Ultraman yang mana? Ini kasih mata dong. Baru 1 bang. 1. Coba dulu, kayak apa dulu? Ternyata bisa dimainin. Baju kamu kok bagus lah dulu. Beli di Bali dong, Mbak. Nah, yang kedua aku udah selesai. Pak Darmin udah 2. Sekarang yang ketiga. Aku lupa dulu apa namanya. Ini
Bentuk itu, kodok itu. Masa enggak bisa sih? Kapal terus ditarik lho. Saya aku. Entar. Oh, iya, aku ingat, aku ingat. Yang masa pakai gunting, enggak usah pakai gunting lah. Buat apa gunting? Ayo, Mu. Iya, kamu dapat satu ah. Kelamaan kamu, Mu. Yo. Lupa ya, Mas Adul. Mas Adul. Iya, lupa ya. Ih, apa nah, itu? Itu waktu motong, yo. Ah, boleh lah kayak gitu, boleh. Motong nyantul tuh kayak gitu. Ya, lu bisa loh. Tuh. Warnanya bagus, ya. Apa kamu kebanyakan mikir? Nah, aku lupa. Harus gimana? Dipotong dulu Mas Ado nih, liatin aku nih. Kapal. Iya. Masuk loh. Kalau enggak dipotong enggak apa-apa, bisa. Cuman kan itu. Dibagi dua dulu. Terus oh, ditarik. Iya. Oh, gini tuh loh. Lah nanti enggak bisa dibuka gini. Bisa, aku bisa, Dul. Kalau enggak bisa dipotong enggak apa-apa, cuman ditekuk gitu. Kan harusnya kan anu persegi panjang kalau kapal. Iya. Tuh ayo kakak bikin apa kok sama itu? Bentar. Mas Nemo juga bingung. Mas Nemo juga udah mulai budet-budet. Tuh Den. Ini mungkin bisa. Kakak bingung kan? Kampret aku lupa tul. Pikir kawan tul. Memang harus dipotong kok. Iya. Enggak dipotong enggak apa-apa, itu kok bisa aku aja bisa kok. Bisa kok. Kakak jadi dua. Bisa. Ya bisa lah, ditekuk dulu kok. Nah, kamu aja yang itu. Bisa. Bisa. Tuh, Mas Nemo. Lah. Waduh. Wey. Itu buat siapa itu Mas Nemo? Ini loh. Ini apaan ini, woi? Ya bentar itu pipa. Memang harus ditok. Ayo. Baru dua-dua. Dipotong. Dipotong beneran. Kamu mau nyontoh. Beneran dipotong. Itu entul dua, mau OTW 2, Mas Nemo udah 2. Pak Darmin OTW 3 juga. Kakak juga OTW 3. Ini badan abut kayak... Mas Ado. Ini bukan kapal sekarang, badan abut. Oh jadi benar aku tuh. Oke. Sekarang kapal. Ayo gimana? Harus dipotong kok ngeyel. Lupa tau Mas. Nah toh. Memang harus dipotong. Gak dipotong gak apa-apa. Karena sejajar jadi gak ada tuan. Bisa ditekuk. Ditekuk lo ya. Itu kakak bikin apa itu? Kok segitiga? Gitu kok ini enggak ada turane. Ah, kamu dasar ah. Ya enggak ditekuk dua, ditekuk kecil dulu baru habis itu ditekuk jadi dua. Dipotong kecil, tekuk kecil kayak yang punya Endul dipotong itu. Ayo enggak kelamaan lah kamunya aja yang enggak bisa. Tuh dimarahin tuh. Itu Endul bikin apa itu? Kayaknya kalau Endul nganu ya. Belum begitu lupa soalnya kan dia baru itu. Iya, kakak harusnya juga nganu, enggak boleh lupa dulu wong baru SMP kok. Iya kan SD-nya udah lama. Kalau Pak Darmin itu sak pas, dia kan udah tuwir. Tuh. Kayaknya ada yang curang gini, ada yang browsing-browsing ini. Enggak nih balas WA kok nih. Tuh. Oke. Ya balas WA. Aku punya roket Mas Ado. Mana? Nih. Itu apa tul? Gak tau. Oh, udah bentuk sama sekali. Ayo kakak, tengok. Oh, udah jadi loh di gunung. Oh, ngapur udah kayak gitu. Ternyata pada lupa ya. Nah, terus, aku ingat sekarang kapal lu. Berarti kalau bernostalgia itu memang penting juga. Kita jadi mengasah pikiran kita. Dul serius amat. Aku mau minta satu lagi. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Udah 55 enggak boleh kok.
Enggak boleh, udah lima. Mau buat apa? Itu kakak kenapa itu? Ngapain itu? Mesti mau bikin kapal itu. Bukan. Potong. Bikin lolok. Dan ternyata kapal aku sudah mau jadi, guys. Harusnya kapal tutup itu. Ditarik regeter. Kecil lo. Nah, jadi ngayal masih belum dipotong. Ya enggak toh, nanti tak aku tak perhatikan. Oke, nih kapal bagus toh. Ini yang bener kayak gini. Terus apa lagi? Pink. Masa ada rainbow. Wah, itu apa itu? Ular koras itu. Ngeri. Ngeri itu. Lupa ya, padahal. Ah, ini enggak kamu? Iya, baru dua ya. Sekarang aku pelihara ular king cobra. Coba. Masa teklak-teklak itu besar kepalanya. Bisa mana ini? Apa itu? Bisa ini. Kater. Ayo, aku udah jadi tiga. Pokoknya suka-suka kalian, yang penting jadi bentuk. Udah, gitu aja. Aku punya mainan, aku lupa tapi. Dulu kan guru aku ini ikan loh. Kalau dulu itu ada yang dilipat dari kertas terus dicepok gitu loh. Apa itu? Cetokan. Ceplokan. Ini udah jadi loh, ini ikan kasih mantai itu loh kalau di sekolah. Kasih ini ikan apa? Enggak bentuk, enggak kreatif, ah. Ya harus ada bentuknya. Itu kayak antul tuh bisa apa itu ular tapi kegedean endas. Kebesaran kepala. Aduh, bikin cetokan dul. Tuh, 03 kamu bisa enggak? 03 OTW 4, mana mau OTW 4, Sadarmen OTW 4, kakak baru OTW 3. Udah ambil lagi. Enggak, aku mau bikin pesawat. Ya, oke. Kamu kok kurang terus toh? Kecil-kecil tapi kurang terus. Mas Neng mau bikin apa? Iya, harusnya pakai kertas yang besar. Bukan ini. Kertas lipat gini. Dilipat gini ya. Nah. Kalau kertas lipat soalnya kan kaku. Harusnya yang kecil. Bukan itu kecilan Mas Ado. Oh, oh. Oh, oh. Tak sukain. Penasaran kok dulu. Nah, ayo kamu lipat terus enggak jadi kok. Apa ini? Itu kapal bagus loh, Mu. Nanti yang mau apa karyanya Mas Nemo bisa langsung DM di Darmin. Gak bisa, udah dibilangin ya tuh enggak percaya dia tuh. Harusnya pakai kertas yang besar. Dia mau bentuk log. Tapi yang lebih bagus. Coba. Oke. Cepet kak, kamu itu bikin apa kak? Hati. Kok dari tadi kan masih menulis ketiga terus. Ah, kamu itu. Oke okay, guys, kita tunggu ya nanti jadinya kayak apa. Oke, okay, kalian bisa ambil foto dulu. Dan sambil pikir-pikir, kira-kira jadi apa? Prok. Udah selesai? Yo, sekarang waktunya presentasi. Ayo, dari intro dulu, Dul. Kamu ngapain itu malah kayak apa? Gimana, apa, Dul? Caranya gimana? Ayo presentasi ya kamu. King cobra. Wah, apa torong? Gegeden bunda. Oh, caranya kayak gitu, King cobra. Terus yang kedua apa tuh? Yang kedua. Ini buat tempat ya, Mbak. Oh iya. Iya, ini dulu membuat kuban. Caranya bisa digini-gini tuh. Bisa. Nah. Coba dot sini kayak apa? Oke, yang ketiga kamu bikin apa dong? Kapal. Sama. Ya. Terus. Terus ketiga keempat. Apa itu? Itu apa? Ini merak. Wah, merak Mas Ado. Merak ini belum megar ya Mas Ado? Coba kalau megar. Oh, bubrah. Bubrah. Oh,
Oh iya. Jadi. Ya udah. Ya masak lagi. Lanjut. Eh, kamu bikin apa lagi terus? Terus bikin apa lagi? Pesawat. Pesawat. Itu semua bikin pesawat tuh. Enggak, kalau dulu mainnya enggak kayak gitu. Oke, yuk. Ya, Mas Remo, yuk. Presentasi ya, hasil kamu. Yang pertama, itu apa, Mo? Dekater harganya. Itu peso. Play. Play maksudnya jangan main-main. Yang kedua bikin merpati ini apa? Sawangan. Ekor, eh? Sawangan. Itu kok yang bunyi itu. Sawangan. Merpati enggak kayak gitu ada sawangannya. Ketiga. Terus ayam ketiga. Jago. Ayam bukan jago. Ayam. Nah. Ayam apa piti? Terus itu aku yang suriken. Ayo. Coba perut kamu. Senjata ninja nih. Nah, mainnya gitu. Bentar. Ah. Tuh, bentar itu Mas Nemo baru itu. Terbelah. Oke, yang terakhir Abang, Mo. Ini hati. Oh, hati. Hati kamu buat siapa, Mo? Buat si dia, leh. Si dia itu siapa? Tuh, coba, pas. Wah. Duk. Oke, waktu aku presentasi. Hasil aku yang pertama adalah aku tadi bikin kipas. Nah, ini kipas. Apa itu? Kipas bukan sembarang kipas. Kipas kecil kan itu. Ini kalau dibuka. Kalau itu anak paut aja bisa bikin itu. Iya, itu anak paut bisa, cuma ya, ini bisa. Yang penting enggak sih. Yang penting enggak sih. Kok aku belum lihat Mas Ado bikin ini toh, Mas Ado? Oh, udah tadi. Tadi tuh, bikin. Tuh, mainnya kayak apa tuh? Itu kodok tuh. Kodok. Nah, kayak gini. Coba bentar, tak kecil lihat. Jangan nanti dimakan dulu. Jangan sih. Lah ularnya yang rusak masa. Pembuatannya sulit. Nah, iya. Ini kodok. Jadi cara mainnya gini ya. Nah, ini bisa mangap-mang. Kayak gitu nih. Pepek. Terus apa lagi? Terus ini ada love tapi aku tidak jambu. Iya, itu jambu itu. Jambon. Kalau dulu warnanya jambon. Ping-ping. Itu speedboat. Oh, tapi ada bentuk yang lain. Nah, itu kayak gitu. Dan ini yang terakhir aku seperti biasa pesawat. Nah, bisa terbang. Belum, itu gagal itu. Belum. Nah, tuh. Kak, ayo kamu kok. Oke, aku ya. Gagal. Pertama, penguin. Penguin. Ya ini penguin. Ini loh. Ini penguin. Coba lepasin kepalanya. Halo. Oh iya kayak gitu. Terus yang kedua. Mas Ado kapalnya jadi kayak gini. Wah, ini kira-kira aku jadi kayak gini. Terus yang kedua. Kepala kucing. Oh, so kepala kucing. Iya, guru. Enggak deh, serigala deh. Kucing. Tapi lebih tepatnya ini adalah kucing bener. Serigala. Serigala lebih tepatnya kayak gini. Tapi sejujurnya kucingnya bentuknya kayak gitu. Itu kucing-kucingan paling. Terus. Terus yang ketiga. Sama kayak Mas Nemo ini. Apa hati lagi? Iya, hati. Kok semua bikin hati tau? Ini yang terakhir. Ini pesawatnya bagus sekali. Aku gak bikin hati karena aku gak punya hati. Emang. Mana Dul, mana Dul yang semua bikin pesawat yuk. Kita sekarang ada pesawat. Ini punya Mas Kaka belum. Itu baju itu. Baju itu dulu. Oh itu. Ini apa sih? Oh ya, kayak gitu madepnya sini itu. Oh, baju. Kemeja tepatnya. Kemeja. Hem itu. Hem. Benar. Ada kerai loh, Dul. Tuh kerai. Ya jangan dibuka. Iya, jangan dibuka. Ini kayak gini. Kayak gitu. Nih, tapi bagus juga ini. Tapi ini baju. Bagus dibuka Mas Ado. Ayo jangan. Gak jadi. Oke. Yuk, sekarang kita main pesawat bareng. Karena semua orang pakai pesawat. Oke, yuk. Bikin pesawat, kita main pesawat. Yang paling menang. Ini lama-lamaan terbang apa? Yang paling jauh. Paling jauh. Yang paling jauh, ayo. Kita keluar dulu. Yo, yang paling jauh ya. Yo. Enggak usah satu kali. Satu kali. Ya udah dua kali. Cari dulu. Wah, itu malah masuk ke mulut kamu. Tahu. Wey.
sampai situ bisa terbang. Terbang aja mau cepet mau. Punya bisa atraksi loh. Punya emas memang langsung ngiro. Liatin mau perhatikan enggak jauh. Enggak ini. Perhatikan. Ah itu enggak bisa terbang itu keberatan badannya. Oh. Udah. Wah, nyiruk situ. Yang paling bagus terbangnya kayaknya punyanya Entul deh. Punya Entul. Tuh, bisa terbang, punya Entul bisa terbang. Bisa terbang. Ada lagi dong. Aku punya motor Mas Adel. Bentar. Nih, lihatin ya. Ah, Mas Nyiro. Tuh, punya iya, punya Mas Nemo terbang. Itu enggak bisa kalau itu kayaknya. Tuh, kayak orangnya. Blebek. Tuh, ya ini mau terbang. Terbang loh punya aku ya, terbang. Oke. Oke, dari situ. Wah, punya Entul terbang. Mau, punya kamu mau. Nih. Terbang itu. Oh, terbang punya kakak. Kampret berarti aku kalah sendiri. Berarti kamu kalah Adel. Sendiri. Harusnya naik ke atas dulu Mas Adoni liatin. Tuh. Cepat kak. Wah. Kamu. Dulu aku. Bisa terbang tapi balik. Mas Adoni ini nih bisa butuh. Yuk bareng yuk bareng yuk bareng yang terakhir. 1, 2, 3 Cepat. Ayo kak. 1 Enggak, yang paling bisa terbang kalau kayak gitu, tapi bisa terbang. Satu, dua, tiga. Ayo, Entul belum sendiri. Entul kalah. Tuh. Tuh. Weh, kena. Oke, guys, jadi sekian dulu video dari Darwin Story ya. Jangan lupa like, comment, and Srotol. Ya, jangan lupa. Kiku. Dadah.